Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo. Bersama gue Bapak Aldo, youtuber air biasa yang terutama untuk para sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurali sadri wa yasirli amri wa lalukdatan min lisani yafqahu qawli bijanabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini tentang seputaran kasus Vina. Oke, nah ini Polda Jawa Barat ya itu merilis sosok Peggy Setiawan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Tapi kok kayak janggal? Kenapa? Ini guys, kita lihat. Bentar ya. Itu tulisan awalnya tuh penting tuh. Di Treskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Ini di akun Instagram. Nanti kita lihat komentar netizen ya. Apa netizen juga punya perkiraan yang sama dengan kita ya? Kita lihat dulu nih. Polisi akhirnya rilis tampang Peggy. Mereka hanya kenal teman Pak. Gak bisa. Pernyataannya nggak didengerin, dipaksain begitu, rasa janggal gue. Ya, serius, janggal nggak sih? Hah? Serius nih, menurut kalian gimana guys? Duluan Pak, TV1. Bapak, kita Pak. Ya, kenapa itu? TV1 dulu ya. Okay. Setelah itu ya, silahkan mungkin dari TV1 bisa menjawab. Silahkan. Izin Pak Johan dari TV1 sebelumnya dapat dijelaskan apa kendala dari pihak kepolisian? Persidangan di bawah nanti. Ini kepotong-potong anjir. Videonya kepotong-potong. Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya rekan-rekan? Iya enggak sih? Videonya kepotong-potong. Ya. Lagi. Hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus didampingi oleh Peggy-nya nggak dikasih kesempatan ngomong. Serius. Tunggu. Agar tertib. Nah ya kan, Peggy-nya nggak dikasih kesempatan ngomong. Ya ini ada yang kedua nih dari kumparan kalau nggak salah, yang kedua nih. Cukup ya. Cukup ya rekan. Izin bicara Pak. Izin bicara, kasihan. Dia ngomong izin bicara Pak, izin bicara. Nanti lagi. Nanti hak tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Tentu harus disampaikan oleh kasihan aja. Agar tertib rekan-rekan. Tunggu sabar ya. Kami persilahkan. Ya ini rada janggal gitu ya guys ya. Serius ini rada janggal ya. Dan si Peggy itu kan kemarin fotonya kita lihat ada ya. Coba kita lihat ya, foto Peggy itu ada nggak ya. Coba. Gue coba cari lagi nih fotonya nih. Oke guys, ini gue udah nemu fotonya nih ya. Nah, tuh. Ya kan, rada aneh gitu. Ini foto lamanya katanya ya. Tapi ini ya Allah, jangan sampai salah tangkap dong ya. Sian kalau salah tangkap ya. Hah? Menurut kalian? Ya, ya, apa, saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib, nanti kita sama-sama mendengar. Iya, sian ya.
Gue serius nih, gue kesian loh. Ya mudah-mudahan kalau memang bener pelakunya ya. Kalau enggak, kan kesian ya. Orang enggak bersalah nih kena. Nah kita lihat apakah ada yang janggal, yang merasa janggal juga nih. Kita ke Instagram ya guys, kita ke Instagram kita lihat nih. Ada yang sama enggak sama kita nih? Udah sampai di Instagram kita ya. Di Reskrimum Polda Jawa Barat merilis sosok Peggy Setiawan, pelaku utama pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Dari tatapan matanya dan raut wajahnya, apakah kalian bisa merasakan, ya Allah, misalnya bukan dia pelakunya, bagaimana keluarganya? Kesian anjir. Kesian kesian, serius. Jangan lupa kasus 271 triliun ya. Enggak, udah kita angkat tadi ya. Janggal, nah. Bekas tindikan di kuping kiri kok enggak ada, drama apa lagi nih? Nah. Kan banyak nih yang ngira begitu, banyak. Gila, mulutnya mau ditutup dari awal waktu dia baru mau mulai bela diri. Iya. Di awal-awal udah begini, guys, ha? Ya enggak sih? Kalian buduh. Banyak loh yang ngerasa ini. Kok aku kasihan ya sama orang, sama ini orang. Apa benar dia pelakunya? Ini yang tahu tolong, ah, ya Allah, kasihan anak orang ya, Rob. Serius kasihan. Nah, bahkan ini bukan ini pelakunya, kasihan. Nah itu. Bukan ini pelakunya, dia hanya kuli bangunan. Bahkan enggak pernah geng motor, dia tulang punggung keluarga yang bahkan pas kejadian dia udah lama merantau di luar kota. Semoga Allah bukakan langsung azab pelaku sebenarnya. Amin. Iya, tolong jangan ada rekayasa. Iya, janggal ini, janggal. Tombol cuma percaya polisi tidur, 6.800 like. Nah. Aduh, polisi jujur cuma polisi tidur, no. Tuh. Iya, yang enggak percaya banyak ini. Kok feeling gua enggak percaya kalau dia pelaku utamanya ya. Nah, itu sama. Sama sayang. Enggak usah drama, masyarakat sekarang lebih pintar, Pak. Nah, iya. Dia ngomong ini fitnah, saya rela mati sebelum dicari polisi. Ayo netizen kawal, takutnya dia disiksa dan mati. Ingat kasus Sambo terbuka berkat netizen. Iya. Netizen ini kayaknya memang perlu kekuatan netizen ini. Please men, gak tahu lagi harus ngetek siapa lagi. Kami tidak buta, kasihan dia dikambing hitamkan. Ed Gerindra, Gibran, Prabowo. Nah ini lagi ditek, lagi mikirin menteri dia. Jokowi, mana ke Pak? Keadilan untuk rakyat Bapak, mana Pak? Listio Sigit, mana Bapak? Janji Bapak untuk mengayomi rakyatnya. Iya, mana ini? Drama apa lagi nih? Kasihan ya Allah, engkau maha kuasa dan maha tahu. Ujian nih, kalau memang bukan dia pembunuhnya, ya Allah, dosanya gimana itu? Kok mulutnya ditutup? Kenapa ya Bapak polisi yang terhormat? Setelah kasus KM50, Sambo dan Vina, saya harapkan anak saya jangan mau kelak menjadi polisi, ya. Kanjuruan. Apa ada oknum berpangkat tinggi yang terlibat? Ayo netizen, kita kawal terus. Keadilan hanya untuk yang viral. Bukan dia pelakunya, tidak dikasih bicara depan media. Korban salah tangkap lagi, kasihan. Iya. Aduh. Janggal anjir, janggal. Janggal banget. Polisi baru bisa nangkap setelah 8 tahun, padahal dia cuma ke Bandung. Masa iya Pak, orang kecil yang cuma kerja jadi buruh kasar bisa bikin polisi kesulitan nangkapnya selama ini, kemana aja? Jangan buat skenario baru untuk nutupin kesalahan kerja polisi di masa lampau dengan cari kambing hitam. Saksi AF, saya ragu dia berkata jujur, curiga kalau dia bagian dari skenario polisi. Karena kalau lihat jelas kejadian, kenapa dia nggak lapor minta bantuan warga atau polisi? Minimal lihat orang dikejar-kejar naik motor, dilempar batu, tolongin, jangan alasan takut kabur, tapi detail banget bisa merhatiin pelaku dengan dan motor yang dipakai. Itulah. Iya, ini udahlah, tolonglah ya Pak ya. Tolonglah, kesian rakyat. Sekalipun ketemu pelaku, sebenarnya gua tetap muak sama polisi. Anjir. Kalau jadi tumbal sih benar-benar kasihan dah. Kasihan asli. Tombol tidak percaya polisi, banyak yang enggak percaya polisi. Banyak. Asli banyak yang enggak percaya polisi. Dilihat dari kata kunci ayah almarhum Eki, kanit narkoba dan bungkam 8 tahun. Bandar narkoba BN, besok nom petinggi Polri, kanit narkoba ortu Eki,
korban. Bisnis bandar narkoba BN diganggu Kanit. Bandar narkoba BN dikasih pelajaran ke Kanit narkoba lewat anaknya melalui geng motor. Kanit narkoba Ardo Egi bungkam 8 tahun karena ancaman yang lebih besar. Salah satu geng motor menerima bayaran dan jaminan perlindungan apabila tugas diselesaikan, DPO. 8 orang kena tangkap, tidak tahu latar belakang tapi ikut dalam pembunuhan, solidaritas geng motor. Vida bukan target awal, tapi Eki, anaknya kandid narkoba. Kasus ini murni didalangi mafia narkoba yang melibatkan oknum petinggi Polri. Nah, tuh ada yang, mbak ini makin sangar nih. Ini analisanya tajam. Beberapa kali mau ditutup mulutnya, ayo kenapa? Itulah, kenapa? Kenapa ya? Ada apa? Ya Allah. Cuma mengingatkan saja pak, termasuk kepada diri saya sendiri, bahwa ketika nyawa ditarik dari jasad saat sakaratul maut itu rasa sakitnya sangat luar biasa. Belum lagi siksaan di alam kubur, dan belum lagi siksaan di neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Amin. Ya mudah-mudahan nih ya, yang tahu tapi diem aja, mudah-mudahan ya Allah, Allah kasih azab dunia wal akhirah. Amin. Sian gue anjir sama bapak ini, serius. Gue kesian banget sama bapak ini. Kita lihat di postingan kedua, di kumparan. Peggy Setiawan alias Perong membantah terlibat dan menjadi otak pembunuhan Vina Cirebon usai pihak Direktorat Reserse Kriminal Jawa Barat memberikan konferensi pers Minggu 26 Mei. Izin bicara, saya tidak pernah melakukan itu, saya rela mati, kata Peggy singkat. Bukan mau berkata singkat, dia dipaksa berkata singkat langsung dibawa tadi ya. Peggy sebelumnya ditangkap pada Selasa 21 Mei di kawasan Jalan Kopo, Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Setelah buron 8 tahun, selama menjadi buron, pria asal Cirebon tersebut bekerja sebagai buruh bangunan dan sempat bersembunyi di Katapang, Kabupaten Bandung dengan identitas Robi Irawan dengan ayah kandungnya. Nah nih, nah, tombol tidak percaya polisi, 20.000. Banyak yang gak percaya polisi. Polisinya panik. Tim yang lebih percaya polisi tidur daripada polisi beneran. 11.000. Banyak nih, 11.000. Kasus pembunuhan Vina datang. Kasus korupsi 271 triliun hilang. Ada kok, tadi kita angkat tetap. Ya kan, itu sampai melibatkan densus ya. Ya, jadi rekayasa-rekayasa ini susah kalau memang penjahatnya itu berseragam, guys. Kenapa gak dibiarkan ngomong Pak Pol? Sampai panik mau dibekep mulutnya. Tinggal dikonfrontir kalau gak benar. Gak perlu sampai auto panik gitu. Iya. Tidur aja ngerepotin pengendara, apalagi bangun. Buset. Seharusnya Peggy minta pendampingan pengacara, karena itu hanya sebagai tersangka. Apalagi kalau dia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, atau setidak-tidaknya untuk mendapatkan keringanan hukuman. Mestinya. Ya kita gak lihat ada pengacara ya. Kasian, serius kasian. Beneran kasihan. Nanti di persidangan kamu ngomong apa adanya ya Pek. Lah, gak ada kayak mau bantu orang ini. Bagaimana jika salah tangkap? Itulah. Gimana? Udah lah guys ya. Kalau gue ngeliat ini guys, kalau gue ngeliat ini, ya gue kasihan. Gue janggal. Ini orang bukan kayak pembunuh gitu. Dan kan ada foto yang dikira diduga Peggy zaman dulu. Kalau sama sekarang mana bekas tindiknya itu gak ada. Terus ini cuman buruh bangunan 8 tahun. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Buat kalian yang merasa ini janggal, komentar di bawah ya. Share deh ini, share. Kita mah janggal, apalagi udah banyak banget ya kejadian skenario, ya, rekayasa, drama. Astagfirullahaladzim. Gue pamit dulu ya guys. Wabillahi taufiq walhidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sampai salah tangkap, mudah-mudahan Allah azab dunia akhirat. Kesian anak orang ya Allah.